Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد حاضرين وحاضرات yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdahulunya kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya dipilih sehingga kita berada pada penghujung Ramadan. Yang pastinya Ramadan al-Mubarak. Dan juga penghujung Ramadan melalui janji Allah dengan Lailatul Qadar adalah suatu nikmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada hari ini kita tidak meneruskan pengajian kitab sebagaimana bulan-bulan yang lalu. Sempena dengan bulan Ramadan, insya-Allah saya akan membicarakan berkenaan dengan sedikit tentang isu Ramadan. Dan kita cuba untuk menilai beberapa perkara yang berkait dengan isu-isu semasa, khususnya yang melibatkan dunia Islam pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila datang sahaja bulan Ramadan, barangkali setiap tazkirah akan diberikan peringatan tentang Al-Quranul Karim. Umpamanya kata Allah Subhanahu wa taala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang memiliki petunjuk kepada seluruh manusia dan memiliki keterangan-keterangan yang nyata daripada petunjuk, dan ia juga bersifat dengan pemisah di antara yang benar dan juga salah. Menariknya tuan-tuan sekalian, pengutusan Nabi-Nabi alaihi mussalatu wassalam pada zaman dahulu biasanya akan mengikut penyakit-penyakit yang ada pada setiap kaum. Ada kaum yang memiliki penyakit, mereka mengurangkan timbangan-timbangan ketika berurus niaga. Maka ada daripada kalangan Nabi-Nabi diutus untuk memperbetulkan balik apa yang telah mereka lakukan. Dengan mesej yang sama, sebagai asas kepada dakwah para Nabi ialah U'budullah, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Ada daripada kalangan kaum yang lain, mereka memiliki perangai sikap suka kepada rakan sejenis. Mereka mencari kaum lelaki, mencari lelaki. Maka pada waktu tersebut diutus seorang Nabi memperbetulkan balik keadaan ini. Umpamanya diutuskan Nabi Lut alaihi salam, sehingga menyebabkan berlaku pertentangan antara kaum yang telah melaksanakan perkara mungkar tersebut dengan Nabi Lut alaihi salam. Ada daripada kalangan kaum-kaum yang terdahulu, mereka begitu kagum kepada pembangunan, kepada bangunan-bangunan yang hebat, kepada pemerintahan-pemerintahan yang unggul. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi yang menguasai bidang tersebut, seperti Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang menguasai seluruh alam di dalam pemerintahan. Hadirin sekalian, lazimnya seluruh nabi-nabi alaihimussalatu wassalam ini
Tatkala mereka telah membawa suatu mesej yang sama antara satu sama lain, supaya seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala mengabdikan diri kepadanya, maka pada waktu tersebut kebanyakan penyakit kaum-kaum yang terdahulu tidak terlalu banyak. Ada sebahagiannya khusus kepada masalah moral, ada sebahagiannya khusus pada penipuan, ada sebahagiannya berhubung dengan kagum kepada pembangunan duniawi semata-mata. Lalu dirumuskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penyakit-penyakit ini mula dihimpunkan kepada umat Nabi Muhammad. Dan penyakit yang banyak ini diberikan resipi untuk menyelesaikannya. Dan kaedah untuk menyelesaikannya adalah kepada Al-Quranul Karim. Sebab itu istimewanya Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala isytihar ia diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, bila sebut sahaja bulan Ramadan, kita seperti ditarik-tarik untuk membaca mushaf, membaca Al-Quran. Sedangkan pada bulan yang lain, kita tidak memberikan penumpuan. Pada bulan yang lain, kita tidak membelek Al-Quran. Sebab itulah, apabila kita meneliti Al-Quranul Karim, kita dapat menyaksikan bahawa ia memiliki rahsia yang cukup banyak. Rahsia yang cukup hebat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengapa rahsia yang hebat ini seperti tidak memberi kekuatan kepada umat Islam? Mengapa rahsia yang hebat yang diberikan bekalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilihat seperti kita masih lagi menjadi ummah yang lemah? Di sinilah perkara yang perlu untuk kita fahami. Khususnya setelah berada sebulan Ramadan, sudah sampai kepada penutup Ramadan, apa yang kita mahu daripada Al-Quranul Karim? Kalaulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berusaha untuk khatamkan Al-Quran sehingga berjaya sebanyak 60 kali pada sepanjang Ramadan, satu usaha yang luar biasa kepada orang awam seperti kita. Kalaulah Al-Imam Malik rahimahullah menutup pengajian hadis Al-Muwatta bila datang sahaja bulan Ramadan Al-Mubarak untuk memberikan tumpuan kepada bacaan dan mendalami Al-Quranul Karim. Artinya golongan salafus soleh yang terdahulu, tuan-tuan sekalian, mereka cukup berusaha untuk mengkaji rahsia-rahsia Al-Quran, membaca dan memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Kerana mereka yakin Al-Quran adalah obat yang menyembuhkan penyakit ummah pada zaman ini. Meskipun demikian, tuan-tuan sekalian, kita dapat menyaksikan apabila Al-Quran berbicara daripada Al-Fatihah sehingga An-Nas, kebanyakan manusia masih lagi belum memberikan perhatian terhadap ayat-ayat Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dalam keadaan dia bagi kepada kita limpahan rahmat dan kurniaan. Datang Ramadan, tuan-tuan sekalian, semua limpahan rahmat dibagi. Yang buat amalan sunat digandakan seperti amalan fardu. Yang buat amalan fardu digandakan sehingga 700 kali ganda. Khas untuk umat Islam dan hambanya pada bulan Ramadan. Memberikan suatu petanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah rasa untuk bawa hamba-hambanya dihumban ke dalam api neraka, tetapi ingin memberi peluang dan rezeki mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian, Allah menyatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Dan sesungguhnya kami telah menyediakan di dalam api neraka jahanam ramai daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi mereka tidak berusaha untuk memahami. Mereka memiliki mata tetapi mereka tidak berusaha untuk membuat suatu renungan. Mereka memiliki telinga tetapi mereka tidak berusaha untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Kecaman yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini
kepada hamba-hamba Allah yang berada di akhir zaman. Ramai manusia hadirin sekalian, termasuk daripada kalangan kita yang pelbagai bangsa ini, ramainya kita pada hari ini, tetapi Allah menyatakan aku telah menyediakan ramai daripada kalangan jin dan manusia ini berada dalam neraka jahanam. Tak tuan sekalian, kenapa Allah menyatakan satu duduk dalam neraka jahanam, tetapi dalam satu masa yang lain Allah memberi limpahan rahmat? Datang sahaja Ramadan, berlipat kali ganda anugerah daripada Allah. Tidak lain dan tidak bukan, limpahan daripada Allah untuk kita seperti bulan Ramadan adalah suatu usaha untuk memastikan kita selamat daripada api neraka. Kenapa ada yang tidak selamat? Kerana tiga sifat yang dinyatakan oleh Allah, lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tidak nak untuk mengambil kefahaman. Mereka memiliki mata tetapi tidak mahu berfikir untuk membuat suatu renungan. Mereka memiliki telinga tapi mereka tidak guna telinga untuk mendengar perkara-perkara yang baik untuk melakukan perubahan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala buat perbandingan, mereka tidak ubah seperti binatang ternak. Binatang ternak, tuan-tuan sekalian, suatu keadaan yang di luar daripada batasan kalau kita nak buat perbandingan dengan manusia. Malahan Allah menyatakan mereka lebih sesat daripada itu. Persoalan kita kembali, apa dosa Islam? Lalu kita timbulkan juga soalan, apa dosa Al-Quran? Sehingga menyebabkan semua keadaan umat Islam pada hari ini seperti yang dilanda oleh umat Islam di bumi Gaza, umat Islam yang berada di bumi Syria, umat Islam yang berada di Burma, umat Islam Rohingya. Apa kesudahan yang berlaku kepada seluruh umat Islam? Tuan-tuan sekalian, sebab itu bila melihat perkara ini, Islam dia menyeru kepada kekuatan, tetapi umat Islam masih lemah. Islam menyeru kepada perpaduan, tetapi umat Islam masih suka untuk berpecah belah. Islam menyeru kepada persaudaraan, tetapi umat Islam masih suka untuk melakukan permusuhan. Islam menyeru kepada sistem hidup yang sangat sempurna, tetapi umat Islam masih suka untuk hidup dalam keadaan yang kacau bilang. Hadirin sekalian, inilah perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Ramadan untuk membuat didikan. Dalam 11 bulan yang berbaki, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita dibiasa dengan rutin, tapi datang Ramadan, Allah ingin mengubah rutin kita. Sebagai suatu contoh, sebelum daripada subuh kita telah bangkit untuk bersahur. Pada bulan yang lain kita tidak bersungguh. Kedengaran azan baru kita bangun. Itu pun kalau kita bangun. Ada juga yang tak bangun apabila mendengar azan. Tapi datang Ramadan, sebelum daripada azan kita telah bangkit daripada tidur kita yang lena dengan semata-mata untuk bersahur, untuk makan, untuk minum walaupun seteguk air. Tidak lain dan tidak bukan kerana menyambung apa yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah oleh kamu kerana sahur itu ada keberkatan. Lalu masing-masing kita bangun. Sedangkan pada bulan yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita dan disiplinkan kita supaya kita bangun awal, mengakui betapa lemahnya diri kita dengan Allah. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka bangun memohon ampun daripada Allah. Siapa kita tuan-tuan sekalian kalau kita nak mendabik dada memiliki pahala yang banyak? Siapa kita kalau kita nak mendabik dada kita tidak melakukan dosa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyeru wabil ashar, pada waktu sahur, sama ada pada bulan Ramadan ataupun bulan selain daripada Ramadan, yastaghfirun, mereka memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sangat menyeru kita mengikat hubungan diri dengan Allah supaya kita sentiasa mengakui, ya Allah, aku banyak melakukan dosa. Baru semalam aku telah mengkhianati orang lain. Baru semalam aku telah menipu orang lain. Baru semalam aku zalimi orang lain. Pada waktu tersebut kita pohon ampun. Kemudian kita melakukan proses pemulihan,
membaik pulih apa yang telah kita lakukan. Itulah di antara disiplin yang Allah Ta'ala didik. Nak memastikan kita kekal waktu sahur, mohon ampun, datang Ramadan. Datang Ramadan selama 30 hari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendidik seluruh umat Islam memiliki sikap yang cukup baik. Hadirin sekalian, demikianlah juga ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergelanggang di dalam dakwah, bukan sahaja dalam masjid, tuan-tuan sekalian. Bukan sahaja Nabi bergelanggang dalam dakwah ketika berada di dalam surau semata-mata. Bukan sahaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergelanggang di dalam dakwah hanya semata-mata di bumi Madinah. Tetapi Nabi Muhammad bergelanggang dalam dakwah dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai suatu contoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dicabar oleh ahli kusti pada zaman Nabi. Kalau kamu seorang Nabi, kalau kamu seorang Rasul, kami akan patuh kepada kamu dengan syarat kamu masuk ke dalam gelanggang kami. Kamu beradu tenaga dengan kami. Jika kami mampu dikalahkan, kami akan ikut kamu. Nabi menyambut seruan tersebut walaupun dalam gelanggang sukan untuk melaksanakan dakwah berdepan dengan ahli gusti. Akhirnya Nabi Muhammad berjaya menewaskan ahli gusti pada waktu tersebut. Apa dakwah Nabi yang berlaku selepas daripada itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyatakan, "Laisa asyadidu bisurah, walakin asyadidu allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah dikatakan seseorang itu pahlawan, bukan dikatakan seseorang itu hebat, bukan dikatakan seseorang itu cemerlang dengan sebab dia mampu untuk bergusti, dia mampu untuk mengalahkan lawannya. Tetapi yang dikatakan orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang yang disifatkan sebagai hero, sebagai pahlawan, adalah orang yang mampu mengawal kemarahannya pada waktu itu. Hadirin sekalian, secara tidak langsung, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam membina manusia yang cukup baik. Bukan dikatakan seorang itu hebat dengan samsingnya, tetapi seseorang itu hebat apabila dia mampu mengawal kemarahannya. Lantaran daripada itu, tuan-tuan sekalian, kita timbulkan balik persoalan awal. Di mana silapnya Islam? Di mana silapnya Al-Quran? Sehingga kita terlalu mundur pada hari ini kalau nak dibandingkan dengan pencapaian musuh-musuh agama Islam. Tuan-tuan sekalian, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam huraikan keadaan umat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Faqala qa'il, "Awa min qillatu nahnu yawma izin ya Rasulullah?" Qala la, "Bal antum yawma izin kathir, walakinnakum rusa'un ka rusa'is sayy, wala yanzi'anna Allahu fi qulubi a'da'ikum al-mahaba, wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn." Qalu, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Qala, "Hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut." Hampir-hampir bangsa-bangsa yang lain menghurungi kamu, mengerumuni kamu, mengepung kamu, lagak seperti ingin meratah makanan. Lalu para sahabat dengan nada terkejut bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa min qillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Sedikit sangatkah bilangan kita pada waktu itu, wahai Rasulullah? Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, bahkan bilangan kamu terlalu ramai." Hadirin sekalian, apa yang disebut oleh Nabi ini benar untuk kita hayati. Bilangan umat Islam terlalu ramai. 1,500 juta, 1.5 bilion seluruh dunia, tuan-tuan sekalian. Diagih-agihkan, umpamanya di sebelah Asia memiliki jumlah yang sangat besar. Jumlah yang besar berada di sebelah Afrika. Jumlah yang besar berada di kawasan Arab. Keseluruhan tempat ini menempatkan umat Islam yang begitu ramai. "Bal antum yawma idzin kathir." Bilangan kamu pada waktu itu ramai, kata Nabi. "Walakinnakum rusa." Tetapi bilangan kamu yang ramai tidak ubah seperti buih yang dihanyutkan. Tuan-tuan sekalian,
Sangat menarik hadis yang dibacakan oleh Nabi, khususnya untuk dihayati oleh tuan-tuan yang terlibat di dalam bisnes oil and gas. Kenapa Nabi mengguna pakai perbandingan seperti buih-buih yang dihanyutkan? Mengapa Nabi tidak meminjam perkataan yang lain sebagai suatu contoh dibandingkan umat Islam yang lemah ini seperti wanita tua yang tidak berdaya? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat seorang wanita tua yang memanggil Nabi. Lalu Nabi tidak berpaling. Pada waktu tersebut Jibril diminta penjelasan. Lalu Jibril menyatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, itulah gambaran dunia yang sudah terlalu tua yang dibandingkan dengan wanita tua yang lemah. Mujur kamu tidak berpaling, wahai Muhammad. Kalau kamu berpaling, nescaya umat kamu lebih dahsyat berpaling pada dunia. Hadirin sekalian, kenapa Nabi tidak banding dengan wanita tua untuk menggambarkan lemah? Mengapa dipinjam perkataan boy? Hari ini, tuan-tuan sekalian, barulah kita boleh mengesan. Nabi tidak menggambarkan kita lemah secara berterusan. Kekadangnya ia lemah, tetapi kekadangnya umat Islam akan bangkit kembali. Tetapi lemah umat Islam itu lemah seperti buih yang dihanyutkan. Seperti yang berlaku pada hari ini. Bila umat Islam akan bangkit? Apabila buih yang dikeluarkan itu seperti bahan kimia yang boleh untuk menghancurkan besi. Seperti buih yang dikeluarkan oleh bahan kimia yang boleh membuang karat-karat besi. Seperti bahan kimia yang telah diadun menyebabkan berlaku kekuatan untuk kita menanggalkan sesuatu. Membuang kotoran pada lantai, membuang kotoran pada dinding. Tuan-tuan sekalian, dunia hari ini menunjukkan buih seperti ini ada kekuatan. Ertinya orang Islam juga bakal menghadapi kekuatan untuk berdepan dengan musuh. Tetapi perlu untuk mendalami apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Akan dicabut perasaan gerun pada musuh-musuh kamu. Musuh kamu tak takut. Untuk berdepan dengan kamu langsung tidak ada sedikit pun ketakutan. Dicabut daripada perasaan kamu haibah. Orang tak pandang kamu hebat. Orang tidak pandang kamu ini cemerlang. Orang pandang kamu dengan penuh lekeh, dengan penuh penghinaan. Lalu dicampakkan pula ke dalam diri kamu penyakit yang dikenali sebagai penyakit lemah, iaitu al-wahm. Lalu berkata sahabat pada waktu itu, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan wahan? Wahan dalam bahasa Melayu maknanya lemah. Apa yang kamu maksudkan dengan lemah, wahai Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Masing-masing daripada kalangan kamu cukup mencintai dunia dan cukup membenci berdepan dengan kematian. Hadirin sekalian, dua penyakit ini bersarang pada umat Islam. Alhamdulillah datang Ramadan. Ramadan didik kita. Ramadan bimbing kita. Dan hari ini tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan kita tidak ada sebarang kekuatan. Baru-baru ini berlaku kehilangan pesawat MH370. Misteri sehingga hari ini tuan-tuan sekalian. Tidak ada sesiapa pun boleh untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Setakat telahan, setakat ramalan, setakat spekulasi untuk menyatakan di mana kedudukan pesawat MH370. Hadirin sekalian, bila berlaku perkara ini, ia menyebabkan betapa terhadnya maklumat yang dimiliki oleh umat Islam, yang dimiliki oleh manusia pada hari ini. Walaupun kita mendakwa kita memiliki teknologi yang canggih, walaupun kita mendakwa kita sebuah negara yang maju, tetapi tuan-tuan sekalian, sampai suatu tahap Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita, kamu tak boleh pergi ke mana. Kamu perlu akur kepada maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, pada waktu tersebut ramai yang akur. Setelah ramai yang akur pada waktu itu, kemudian ditimpa kepada musibah yang kedua, yang menyebabkan kita cukup bersedih sebagai di atas nama rakyat Malaysia, tuan-tuan sekalian. Kerana ia melibatkan pesawat yang kita banggakan. Pada berlaku peristiwa MH17 baru-baru ini, menyebabkan negara kita kembali digegarkan dengan peristiwa yang menyayatkan hati. Walaupun bilangan rakyat Malaysia hanya 24 orang,
Tetapi tuan-tuan sekalian, pesawat kita, rakyat negara kita dan seluruh masyarakat menyebabkan kita rasa cukup bersedih dengan apa yang berlaku. Kenapa ujian ini datang berturut-turut? Tuan-tuan sekalian, pastinya perlu untuk kita mencari rahsia yang diberikan oleh Allah. Apakah tidak ada pesawat yang menggunakan laluan yang sama? Tentu sekali ada. Tetapi kenapa berlaku? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan mesej penting untuk umat Islam. Hadirin sekalian, ia menggambarkan kerdilnya kita. Walaupun kita memiliki pesawat yang besar, tiba-tiba dengan teknologi yang lain boleh jatuhkan kita. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana ia menunjukkan kita masih kerdil dan perlu untuk melakukan usaha yang lebih gigih membentuk keadaan. Tuan-tuan sekalian, bukan sahaja berserah, tetapi kita perlu lakukan perubahan. Qada dan qadar berlaku di mana-mana. Tuan-tuan sekalian, ajal maut datang pada bila-bila masa. Kita tidak sangka mereka yang balik daripada Amsterdam, tiba-tiba ajalnya berada di pertengahan jalan dengan berlaku letupan pada pesawat. Tidak ada siapa yang sangka. Tapi tuan-tuan sekalian, kita mahu kehidupan kita yang kita lalui pada hari ini, walaupun apa yang berlaku, sama ada letupan yang berlaku, mati dalam kemalangan, mati sakit di atas katil, mati di hospital, kita ingin satu sahaja perkara, mati kita dalam keadaan selamat pada hari akhirat. Sebab itu Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu elokkan aku di atas pada agamaku, kerana dialah yang menjadi benteng pertahanan untuk diriku. Tuan-tuan sekalian, Nabi minta pada agama biar elok. Nabi minta, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu perelokkan untukku duniaku, kerana dunialah tempat aku tinggal. Dunia mahu elok, tuan-tuan sekalian. Bukan sahaja agama kita mahu elok, daripada agama tersebut, dunia juga, dunia yang cukup baik. Allahumma aslih li akhirati. Ya Allah, ya Tuhanku, elokkanlah kepadaku akhiratku, kerana di sana aku tempat kekal abadi untuk diri. Tuan-tuan sekalian, kalau mati mengecut, tempat kita kekal abadi di akhirat. Sebab itu, setelah daripada hilang pesawat MH370, banyak seruan-seruan yang bersifat Islami minta supaya MAS lakukan sedikit perubahan. Antara perubahan, tutup aurat untuk pramugari. Tuan-tuan sekalian, bukan isu untuk kita perkecilkan wanita. Isunya, kalaulah berlaku secara mengejut mati seperti itu, bayangkan kedudukannya yang dalam keadaan tidak patuh kepada syariat. Cuba bayangkan kalaulah ia mati dalam keadaan demikian tapi patuh pada syariat. Aslih li akhirati, elokkan untukku pada hari akhirat. Tuan-tuan sekalian, akhirat itu lebih penting untuk masa depan kita. Demikianlah juga dalam kalangan kru pesawat MH17, salah seorangnya adalah pejuang kental supaya arak dihapuskan. Alhamdulillah, dia telah terlibat di dalam dakwah yang cukup baik. Bayangkan kalau pesawat ini juga membawa mesej yang sama. Kita tidak membenarkan hidangan arak di dalam pesawat kerana agama Islam larang. Tuan-tuan sekalian, berlaku dakwah. Bila berlaku dakwah, ia memberi pulangan kepada seluruh kaki tangan MAS. Memberi pulangan yang baik kepada seluruh rakyat Malaysia. Menyebabkan kita ada kekuatan iman. Kalau berlaku letupan, tetap akan berlaku. Kalau itulah jangka masanya. Tetapi dalam keadaan demikian, kita berada pada patuh kepada syariat, patuh pada agama, tunggu kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita berada di tengah-tengah udara. Tuan-tuan sekalian, ini di antara mesej penting yang disampaikan oleh alim ulama. Kita harap insiden yang berlaku ini akan berlaku sedikit perubahan yang lebih baik supaya kita melaksanakan kepatuhan.